Kali ini kita akan membuat nugget tahu. Bahan-bahannya adalah tahu. Iya kan, tahu. Lalu ada bawang putih, telur, wortel, dan daun bawang. Ini garam, lada, penyedap rasa, rasa sapi. Lalu wortelnya ini diparut jadi kecil-kecil. Oke, ini parutan keju ya, jadinya kincang bawang putih sepuasnya. Daun bawangnya juga dicincang. Cincang. Daunnya dihancurkan. Tapi kurang kopi. Wortelnya dimasukkan. Oh, yang sudah dipan. Apa parutan keju. Terus daun bawang. Bawang putih. Ya, ini dicampur. Oke guys, dimasukkan garam berapa sendok ini? 1 sendok makan. Makan bang. Campur lagi biar rata. Dikasih telur 1 butir. Warna putihnya sama kuningnya. Nah, diaduk lagi. Ini tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Lalu diaduk lagi. Karena masih belum sempat. Terus
dimasukkan ke cetakan yang kayaknya dikasih pertekan dulu biar nggak lengket. Adonannya dimasukkan. Ini nanti harus dikukus. Dikukus selama berapa menit? 30 menit. 30 menit. Jadi isiannya bisa macam-macam, bisa wortel, bisa ayam, bisa sosis, bisa jamur, tergantung uang, tergantung selera ekonomis. Ini yang versi isian wortel. Oke. Sudah, lalu dikukus. Kukus selama 30 menit. Oke ya. Itu apa 30 menit. Setelah matang, dikukus matang, jadinya seperti ini. Nanti kita iris-iris, ini kita potong-potong, terus dikasih. Tepung roti nantikan. Ini persiapannya untuk melumuri apa ini tahunya. Nah, dikasih air ya sampai encer, sampai kental. Nanti itu ini celupkan ke situ, lalu celupkan ke sini. Ya, tepung rotinya lengket. Ini itu celupkan ini. Ini untuk menempelkan tepung roti ke tahu, ke tahu yang sudah dikukus. Tipis aja.
jadinya bisa jadi 3 tepak. Satu tepak ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kali 3 berarti 14 kali 3 berarti isi jirongnya ini lo jumlahnya lo 14 kali 3 30, 4 kali 3 12, 42. Kan? Kalau dijual frozen ini satu tepak 10.000. Amur. Berapa? 15. 15. Oh iya, kan. 15.000, 15.000. Tadi modalnya berapa? 20.000. 20.000 satu tepak frozen. Kalau digoreng. Wah, beda lagi dong. Digoreng. Goreng sebiji 1.000. Wow, tapi Rp2.000. Mati, 2.000 peng. Angel ngitunge 1.500, 2.000 peng 42. Jadinya 84.000. Oh, enggak digoreng. Ya, seperti itu. Ini disimpannya di frozen, di freezer. Nanti kalau mau digoreng tinggal dikeluarkan, langsung aja digoreng. Atau bisa juga langsung digoreng tanpa di freezer. Oke. Okay?